Eh, mantan pacar. Kok sudah lama nggak kontak? Tiba-tiba datang ke sini. Aku lagi butuh bantuanmu. Butuh bantuan aku? Ya udah nggak usah. Tolong deh. Ada apa? Aku hamil. Kok bisa begini? Kamu hamil kok cari aku ke rumah? Kita udah berpisah selama 3 tahun. Berarti bayi ini di dalam perut kamu 1095 hari dong. Kamu hamil selama 3 tahun. Dia gak mau sama aku lagi. Dia udah punya wanita lain. Dan dia gak mau tanggung jawab atas kehamilan aku. Dan sekarang aku bingung mau kemana. Makanya aku sekarang cari kamu. Sebentar. Kamu cari aku kesini buat apa? Lagian kamu mau aku bantu kamu apa? Bantu kamu melahirkan? Aku juga bukan dokter. Aku mau pinjam uang sama kamu 10 juta. Bisa? Hah? Kenapa begini? Coba kamu ngomong sekali lagi. Iya, aku mau pinjam uang 10 juta sama kamu. Kamu bisa gak pinjemin aku uang 10 juta? Ini mah hal yang gak mungkin. Udah. Kamu keluar dari sini. Keluar. Aku kasih tahu kamu ya, jangan kesini lagi ya. Semua orang bilang kalau laki-laki itu kejam. Tapi yang sebenarnya, yang kejam selalu adalah wanita. Apanya yang janji setia? Apanya yang untung rugi? Begitu seorang wanita pergi, dia benar-benar pergi. Tapi di mata seorang pria, masih ada cinta yang pernah diberikannya untuk wanita itu. Passwordnya 06 kali. Jangan lupa nanti kembalikan uangnya ya. Yang aku bantu bukan dia, tapi hari-hari yang dulu pernah kami lalui bersama. Meskipun terasa berat, namun waktu berjalan dengan damai. Semoga kamu bernasib baik.